Oke, mungkin saya awali dulu ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang dimana kemarin sesuai dengan schedule ya, rencana kita mau ada demo ya, maksudnya demo peralatan, tapi karena Oke, mungkin saya awali dulu ya. Situasi teman-teman semuanya, kondisi di yang tempat mana itu, di tempat labnya, di tempat kantornya Pak Indro yang dari praktis itu ada kendala jaringan internet. Nah, jadi apa tidak memungkinkan untuk bisa online dari sana. Nah, untuk menggantikan nanti di pertemuan minggu depan masih di jadwalkan nanti yang ngisi dari praktisi. Jadi nanti akan ditunjukkan alat-alat fiber optik ya. Kemudian saya nanti akan terlibat ke sana sehingga saya nanti akan mungkin lebih cenderung apa ya sistemnya ya kayak mewawancarai kayak gitu ya. Tapi ya nanti sambil praktek gitu ya. Gitu. Oke, mungkin waktu saya serahkan ke Pak Indro, monggo Pak, untuk bisa mulai. Izin sebentar Pak, saya capture lagi Pak. Banyak ini. Oke. Kemudian mungkin yang untuk link YouTube mungkin nanti akan saya publish 15 menit atau mungkin 20 menit setelah ini ya. Supaya konsentrasinya menit-menit awal pada masuk di Zoom semua. Untuk yang kemarin yang pertama kan ininya belum ya. Apa Pak? Ini apa namanya capture-nya tanggalnya ya nggak apa-apa nanti tak anu Pak ini saya tak capture dulu aja Pak iya Pak mulai monggo. Pak oke. Oke, tak ganti tanggal dulu saya izin sebentar ya teman-teman oke. Berapa sih berarti tanggal berapa ya Pak? Kemarin. Ya, yang pertemuan pertama tanggal 29. 29 ya Pak ya? Yeah. 29 September ya Pak? Iya. Yeah. Sebetulnya kalau mau kegiatan yang besok tanggal 13 ya bisa Pak. Karena kan terakhir kan sampai akhir Oktober. Oh masih bisa ya? Ya, jadi nanti tanggal 13 besok masih bisa dipakai juga. Untuk menggantikan misalkan yang pokoknya dua kali itu Pak. Oke. Bentar Pak, ini apa buat cadangan aja. Oke, enggak apa-apa. 29 September.
Oke, Pak. Saya mulai ya, Pak. Oke, Pak. Moga, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tony selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Teknik Teknologi Jaringan UAN, Prodi Teknik Informatika, Universitas Telkom. Ini adalah pertemuan yang kedua setelah pertemuan yang pertama kemarin. Sesuai dengan yang kemarin sempat saya janjikan, saya mohon maaf pada teman-teman dari mahasiswa karena beberapa kendala teknis, kemudian ada juga beberapa alat yang hari ini juga ada di lapangan, jadi tidak memungkinkan untuk malam hari ini kita melakukan demo peralatan, kemudian sekaligus mungkin praktikum singkat. Tapi saya sudah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pak Tony. Nanti nggak apa-apa, saya akan tambahi lagi satu kali pertemuan di minggu depan yang nanti jadwalnya akan diatur oleh Pak Tony. Nanti kita akan melengkapi apa yang sudah kita rencanakan untuk nanti mendemokan peralatan-peralatan teknologi jaringan fiber optik, serta mungkin beberapa praktik secara garis besar dulu, garis besarnya seperti apa, fungsi-fungsi peralatan seperti apa. Baik, untuk malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai kelanjutan dari yang kemarin saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai teori dari penyambungan, kemudian pengukuran, dan kemudian ada implementasi dari teknologi jaringan fiber optik ini ke fiber to the home, yaitu jaringan yang nanti ditarik ke pelanggan, pelanggan-pelanggan perumahan dan mungkin kantor-kantor kecil. Untuk awal akan saya sampaikan sedikit video sebagai pembuka dulu tentang teknologi jaringan fiber optik bawah laut. Akan saya coba share dulu. Halo guys, saya yakin setiap hari kalian mengakses internet, baik untuk hal yang positif maupun untuk internet positif. Setiap hari butuh internet. Terputus sehari saja dari internet, jadinya udah kayak Meganthropus erectus. Sehingga saat ini kebutuhan terhadap koneksi internet sudah menjadi kebutuhan hidup. Kalau tidak ada, ya tidak hidup. Namun pemirsa, pernahkah Anda berpikir dari mana asalnya jaringan-jaringan itu? Apakah dari tower atau dari Telkomsel? Dari Telkomsel. Nah ini dia, semua koneksi-koneksi itu dihubungkan oleh kabel yang terhubung ke negara lain di lain pulau melalui jalur dasar laut. Dasar laut. Mari kita kupas tuntas kabel tersebut. Oke, simak videonya.
Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah kabel optik atau biasa disebut optik tank. Apalagi bagi kalian pengguna Telkomsel. Atau mungkin bagi kalian anak IndiHome yang pernah mengalami gangguan internet karena adanya pemberbaikan kabel optik di dasar laut. Kabel optik ini saling sambung-menyambung menjadi satu. Kalau di darat, mungkin Anda sering lihat ada penggalian di pinggir jalan. Ya, bisa jadi galian itu untuk memasukkan kabel optik atau untuk pemberbaikan kabel tersebut. Berbeda dengan di laut, karena kita tidak bisa menggali di laut, akhirnya kabel itu hanya dibentangkan bermil-mil jauhnya dan ditenggelamkan ke dasar laut. Oke, sebelum kita memasuki proses pembentangan kabel, ada baiknya kita simak dulu seperti apa kabel super greget ini. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari cahaya lebih besar daripada indeks bias dari udara, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Untuk mengatasi berbagai macam ancaman, kabel ini sudah didesain sedemikian rupa. Kalau kita potong, kabel besar ini memiliki beberapa lapis, dan setiap lapis memiliki fungsi yang berbeda. Kabel ini sanggup mentransfer data hingga ribuan gigabyte per detik. Masya Allah. Kabel ini diklaim dapat bertahan hingga puluhan tahun dan tidak rusak. Ya, kalau tidak dirusak. Tapi biayanya juga nggak main-main. Biaya pengeluaran untuk proyek satu ini berkisar antara 100 sampai 500 juta US dollar. Wah, mahal banget ya pemirsa. Makanya bayar kontrakan Anda. Dengan daya transfer sekencang itu, diharap bisa memenuhi kebutuhan koneksi internet masyarakat Indonesia. Walaupun kenapa lama sekali, Bogeng? Walaupun saling terhubung, kabel ini tidak memiliki ketebalan yang sama. Ada yang tebal banget, dan ada pula yang tipis. Semua itu tergantung pada di mana nantinya kabel akan diletakkan. Kabel yang tipis ditempatkan di laut yang dangkal, sementara kabel yang tebal dikhususkan untuk laut dalam yang biasanya berkedalaman sekitar 6.000 meter, yang tentu bertekanan tinggi. Sebab tekanan air juga perlu diperhitungkan. Dan kabel ini mampu menahan tekanan dari 12.000 PSI sampai 22.000 PSI. Atau biasa di daerah kami disebut pounds per square inch. Mari kita mulai pemasangannya. Proses pemasangan kabel bawah laut dimulai dari lokasi titik pusat pemasangan atau biasa disebut cable landing station. Biasanya cable landing station dirahasiakan keberadaannya dan hanya Tuhan yang tahu. Pembentangan kabel ini dilakukan oleh kapal-kapal khusus yang memang sudah dirancang untuk tujuan tersebut. Lihatlah dan bukalah mata hatimu betapa besarnya gulungan kabel tersebut. Tidak hanya satu, ternyata ada beberapa kapal yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu menaruh kabel-kabel ini ke dasar laut. Selain kapal pembawa kabel, ada pula kapal pembawa sial. Terdapat pula kapal yang khusus untuk menyambung dan memperbaiki kabel yang rusak. Setiap jarak 40-60 km dipasangkan repeater yang tidak lain gunanya untuk menghantarkan alias memperkuat sinyal pada kabel tersebut. Selain kapal-kapal tadi, digunakan pula robot yang mirip ekskavator, atau mungkin ekskavator yang mirip robot, ya entahlah. Fungsi robot ini adalah untuk melihat lebih dekat kondisi kabel di dasar laut. Alat ini digunakan untuk pengecekan berkala, pemberbaikan, dan membersihkan kabel dari kulit kerang goreng. Dan begitulah proses pembentangan kabel optik hingga ratusan kilometer jauhnya. Menggeregetkan, bukan? Pertanyaannya, bagaimana jika ada kapal yang tiba-tiba membuang jangkar dan membuat kabel optik terluka? Tentu sang kapten sudah tahu di mana koordinat kabel tersebut, sehingga sang kapten tidak bisa membuang jangkar sembarangan. Buang jangkar sembarangan? Dan sekali lagi, begitulah proses pembentangan kabel optik hingga ratusan kilometer jauhnya. Sekali lagi, Bang. Ah, sudahlah. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga buat kalian yang senantiasa klik like dan selalu... Ya, sudah tadi sedikit gambaran. Mari sudah saya... singgung yang bagaimana kabelnya dipasang dan sebagainya. Untuk yang paling sederhana jaringan fiber optik itu adalah implementasinya adalah teknologi FTTH
atau fiber to the home yang biasa kita nikmati layanannya sehari-hari, kita gunakan di kantor-kantor, kemudian di perumahan, yang saat ini memang untuk jaringan internet itu memang sudah menjadi kebutuhan yang sangat pokok sekali, kita tidak bisa lepas. Dari yang kita sampaikan tadi, saya akan sedikit mengupas sedikit bagaimana konfigurasi jaringan fiber to the home. Share dulu. Ya, di sini nanti kita akan mencoba mengupas satu persatu, yaitu mengenai definisi, arsitektur, kemudian elemen dan network dari fiber to the home, kemudian ada istilah passive splitter dan OTC, drop fiber optic, kemudian in-home network, kemudian CPE customer, peralatan yang ada di customer, kemudian yang struktur dan propagasi secara rugi-rugi ini sudah kita singgung kemarin, nanti akan kita skip aja. Coba kita mulai yang pertama dari definisi. Ada beberapa definisi-definisi atau istilah-istilah yang sangat sering digunakan dalam implementasi jaringan fiber to the home. Premises, satu, adalah rumah tinggal atau tempat usaha, baik hunian satu unit maupun hunian multi-unit seperti apartemen dan sebagainya, dihitung dalam satuan satu tempat, sebagai satu tempat. Kemudian ada istilah lagi home pass, adalah jumlah potensi rumah atau bangunan di mana operator telekomunikasi memiliki kemampuan untuk menghubungkan alat produksi di daerah layanan tersebut. Di dalam definisi ini tidak termasuk tempat hunian di mana lokasinya tersebut tidak terhubung dan atau pada jarak tertentu tanpa instalasi lebih lanjut dari kabel tertanam secara substansial seperti feeder dan kabel distribusi atau fiber untuk mencapai daerah di mana pelanggan baru yang memiliki potensi itu berada. Home connected, ya, home connected adalah jaringan yang terhubung dalam beberapa jumlah rumah atau bangunan yang terhubung sampai dengan titik pelanggan, baik metode yang fiber to the home atau yang fiber to the building. Subscriber, ya, subscriber adalah rumah atau bangunan yang terhubung ke jaringan FTTH dan menggunakan setidaknya satu layanan koneksi ini dan didukung dengan kontrak komersial. Ya, ini adalah beberapa istilah atau definisi yang biasa digunakan dalam implementasi jaringan fiber to the home. Topologi, nah ini topologinya kira-kira seperti ini. Jadi di sini adalah topologi FTTX, fiber to the, kemudian X-nya ini bisa FTTP, di sini adalah building, kemudian FTTH, FTTH ini adalah fiber to the home, kemudian di sini ada FTTT atau fiber to the tower. Ini seperti di dalam topologi ini, di pusatnya di sini adalah FTM, fiber to management. Di sini adalah pusat dari pengaturan jaringan topologi FTTX. Kemudian jika ini dibawa untuk ke fiber to the home, maka akan dibawa oleh kabel feeder. Ini kabel feeder yang warna kuning dengan kecepatan downstream sampai 2,5G. Kemudian untuk yang dibawa ke jaringan FTTT atau bawa ke tower, ya, biasanya ini digunakan untuk BTS dari seluler. Sama dari FTM dibawa oleh kabel feeder warna kuning, kemudian akan ketemu perangkat, satu perangkat di sini adalah ODC, Optical Distribution Cabinet,
kemudian baru dibawa oleh kabel distribusi yang warna biru, kabel distribusi ke tower-tower yang akan di atau digunakan untuk nanti memancarkan ke jaringan seluler. Kemudian ada yang ke FTTH atau pelanggan-pelanggan perumahan. Nah, ini lebih panjang untuk konfigurasinya. Dari FTM dibawa oleh kabel feeder dengan kecepatan upstream 1,25. Kemudian akan menuju perangkat yang pertama ditemui adalah ODC, Optical Distribution Cabinet. Kemudian akan didistribusikan ke ODP. Bentar, Pak. Ya. Pak, mungkin bisa kalau dicontohkan, misalkan FTM itu kalau misalkan di Semarang itu contohnya di mana? Misalkan apakah yang di gedung Telkom atau di mana gitu? FTM letaknya di beberapa STO, Pak. Beberapa STO. Jadi kalau di Semarang itu yang paling dekat depannya STKOM Majapahit, Pak. Yang sebelah ada. Ada FTM. Kalau dulu namanya sentral telepon otomatis. Yang Majapahit. Yang anu, nak 304. Yang tiga yang depan ada, depan oh, ada. Oh ya. Ya, di situ ada FTM. Kemudian ada yang di Simpang 5. Kemudian ada yang di Johar. Kemudian ada yang di Candi Banyumanik, kemudian Tugu, kemudian di Genuk. Itu ada perangkat-perangkat ini, Pak. Kalau yang di Tugu itu apa yang di kantor gardu listrik itu, nggih? Bukan, Pak. Masuk, Pak, di Tugu. Oh, bukan, ya. Bukan, ada kantor Telkom di agak masuk, Pak, agak begitu ini, ya. Kalau yang ini, ODC? Kalau ODC itu di biasanya letaknya di dekat-dekat sekitar perumahan, Pak. Jadi misalkan satu komplek perumahan, misalkan Pak Tony ya, nanti ada seperti kotak gitu. Kalau dulu namanya MDF, Pak. Kalau dulu waktu masih teknologi kabel tembaga, Cooper, itu MDF. Nanti berisi sekian sambungan, kemudian akan dipecah lagi, dibawa lagi ke kabel distribusi menuju ODP. Nah, ini ODP ini lebih kecil lagi daripada ODC. ODP, Optical Distribution Point. Biasanya ini untuk mengcover beberapa, kalau di perumahan itu misalkan 2 atau 3 gang ya, Pak, jalan gitu. Mungkin ada kapasitas 1-3-2 seperti itu, yang biasanya ada yang diletaknya di atas tiang. Ini yang seperti yang di sini, yang modelnya pakai distribusinya menggunakan jenis kabel udara atau aerial. Ini nanti dari sini ada splitter dipecah, kan, dari 1 ke 4, kemudian dari sampai di ODP dipecah lagi, Pak. Mungkin 1-8, jadi 1 dari ODC di split lagi menjadi 8 ke 8 pelanggan. Kemudian ada jenis ODP juga yang modelnya tergantung di kabel ini, Pak. Ini namanya ODP closure, ODP closure, aerial. Ini tergantung, ini gantung di sini juga, bentuknya hampir mirip stick closure. Kemudian ada lagi ODP yang muncul dari tanah, Pak. Ini namanya ODP pedesial. Pedesial ini karena jaringan yang di sekitar situ tidak ada kabel udara, tapi semuanya sudah ditanam untuk menuju ke pelanggan, maka dia akan terkonsentrasi di masing-masing ODP. Seperti ini, yang di dua ini adalah ODP pedesial. Kalau di gedung, ada lagi ODP yang dia nempelnya di tembok. Tapi sebenarnya isinya sama, Pak. Isinya di situ pasti ada yang namanya splitter, dan ada adapter, dan ada konektor. Splitter itu fungsinya untuk mecah. Jadi misalkan dari ODC itu ada 8 kabel, kemudian dipecah lagi masing-masing. Satu kabelnya menjadi 8, 8, 8, berarti 8 kali 8. Jadinya seperti itu. Ini topologinya seperti ini, Pak. Jadi untuk
teknologi jaringan FTTX seperti ini. Kemudian ini ada spesifikasi teknisnya seperti ini, powernya OLT ada 5 sampai 1,5 dB, kemudian sensitivitas ONT. ONT perangkat yang ada di end user, optical network terminal, itu min 8 sampai min 27 dB redamannya. Kemudian ada maksimal redaman 28 dB sampai min 13 dB. Di cara garis besar, topologi jaringan dari FTTX adalah seperti ini. Ini bisa dibawa ke building, kemudian bisa ke tower, dan bisa ke home atau ke rumah. Nah, ini lebih detailnya. Jadi, dari kabel feeder tadi yang dari FTM, ini kalau ke ini ketemu yang namanya ODC, kemudian dari ODC dibawa oleh kabel distribusi, kalau dari sini pakai kabel feeder, kalau ke sini pakai kabel distribusi, kemudian akan muncul ODP. Nah, ini ODP yang tiang seperti ini, kemudian ke pelanggan, ke user. Nah, ini yang tadi disebutkan adalah premises. Ini adalah home pass. Ini home pass itu berarti pelanggan potensial, tapi belum berlangganan, dia masih pelanggan potensial. Dia terjangkau oleh jaringan yang sudah terbangun di sini. Ini ada jalur-jalur distribusi. Kemudian ini contoh ke pelanggan. Pelanggan itu mendapatkan jaringan apa sambungan itu dari titik ODP, Optical Distribution Point. Ditarik menggunakan kabel drop. Kalau ini tadi kabel distribusi, ini kabel drop. Dari kabel drop nanti masuk ke roset. Dari roset ini nanti ke ONT. Nah, dari ONT akan muncul yang namanya layanan triple play. Ada telepon, ada video atau televisi, kemudian ini ada jaring apa data internet ini. Nah, ini home connected. Kemudian ini adalah pelanggan yang sudah berlangganan. Ini tadi dari definisi istilah tadi seperti ini, premises, kemudian home connected, dan ini adalah subscriber. Kemudian saya lanjutkan ke arsitektur dan topologi FTTX. Modus aplikasi jaringan FTTX, jaringan kabel lokal fiber optik atau fiber to the edge, paling sedikitnya terdapat dua perangkat aktif, yaitu optoelektrik yang dipasang di central office atau sumber dari cahaya, dan yang satu lagi dipasang di dekat atau di lokasi pelanggan. Itu adalah yang sebagai optical reflektornya. Berdasarkan lokasi penempatan perangkat aktif yang dipasang di dekat atau di lokasi pelanggan, maka terdapat beberapa konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, fiber to the building, TKO. TKO itu singkatan dari titik konversi optik di titik pelanggan. TKO terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruang telekomunikasi di basement atau tersebar di beberapa lantai. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKG. FTTP dapat dianalogikan dengan daerah catu langsung pada jaringan kabel tembaga. Kemudian fiber to the zone. TKO atau titik konversi optik terletak di suatu tempat di luar bangunan, biasanya berupa kabinet yang ditempatkan di pinggir jalan. Sebagaimana biasanya kalau teknologi yang dulu RK, rumah kabel. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa kilometer. FTTZ dapat dianalogikan sebagai pengganti RK. Kemudian fiber to the coop. TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, baik di dalam kabinet, di atas tiang maupun manhole. Manhole itu berarti yang ada di dalam tanah yang ditanam. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter.
FTTC dapat dianalogikan sebagai pengganti titik pembagi. Yang keempat, fiber to the home. Titik konversi optik terletak di dalam rumah pelanggan. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKU melalui kabel tembaga indoor atau IKR hingga beberapa puluh meter saja. FTTA dapat dianalogikan sebagai pengganti terminal blok. Fiber to the tower. TKU terletak di dalam shelter daripada tower. Terminal equipment system atau GSM CDMA-nya dihubungkan dengan TKU melalui kabel kabelnya ini dari tadi tembaga ya Pak, yang benar optik ya, ini kemungkinan salah ini, salah typing ya Pak. Kabel optik indoor hingga beberapa meter saja. Jaringan kabel FO yang mencakup tower sebagai berikut. Kabel FO drop kalau lokasi tower perkotaan, ya pakai drop. Kemudian kabel FO distribusi kalau lokasi tower di pinggir kota. Sehingga fiber to the tower bisa dianalogikan sebagai pengganti ODP atau FTTC atau FTTH. Ini konversi dan material yang dibutuhkan. Ini dari ODF ke ODC itu menggunakan nomor satu ini kabel feeder. Ya tadi seperti yang gambar topologi tadi, dari ODC ke ODP ini kabel distribusi. Kemudian dari ODP ke OTP, OTP ini yang terletak di pelanggan, optical terminal point, itu menggunakan kabel drop. Kemudian dari OTP menuju roset, itu menggunakan kabel indoor. Kemudian dari roset ke masing-masing layanan, yaitu triple play tadi, menggunakan patch core, kabel patch yang warna kuning, yang biasa langsung nyambung ke ONT. Ini piece materialnya, yang pertama yang ada di ODF, materialnya ini optical distribution frame, ODC dengan splitter, kemudian material kabelnya, ini jenis-jenis kabelnya. Kabel feeder ini bisa yang konstruksi duct, ini yang dimasuk ke duct tanam, kemudian areal, ini kabel udara, kemudian kabel FO ABC, kabel FO ABC, kemudian material alur kabel, subduct jika di dalam duct, HDPE jika boring rojok, kemudian micro duct jika ABS, tiang besi atau beton untuk areal, kemudian pipa PVC untuk crossing, pipa galvanis untuk boring atau jembatan. Jadi memang konstruksinya seperti itu. Bentar, Pak. Oke, sambil nunggu Pak Hendro. Mungkin saya tambahkan ya, ini nanti teman-teman nanti bisa, mungkin banyak sekali istilah-istilah yang istilah teknis atau apa, mungkin nanti bisa dicari di googling ya. Ini tadi sempat saya juga googling, ODF itu gambarnya seperti apa, ODC seperti apa, ODP ada seperti Pak, apa. Ada contoh gambarnya ada Pak. Oh ada, ya, oh okay, pun, ya. Komplit. Ada, nanti ada. Kalau apa? Fisiknya ada juga enggak Pak? Maksudnya kalau misalkan ada besok. Saya fisiknya sampai ODC Pak. Oh berarti nanti di pertemuan besok bisa nggih? Oh ini yang bentuknya. Nah, dari jenis kabel distribusi, kemudian sampai ke ODC, ODP, ONT, kemudian roset, ada semua. Oh nggih Pak. Untuk topologinya Pak. Tapi kalau yang dari ODC ke ODF maupun ke FTM kita nggak punya Pak, nggak ada. Oke. Okay. Nah itu ke langsung ke ininya, ke okay. Providernya. Berarti mudah-mudahan nanti bisa diagendakan besok hari Kamis ya untuk. Ya Pak, Kamis. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ya Pak. Pak Dwi Sis sama Pak Dendi kalau besok Kamis mau bergabung bisa ke lokasi. Monggo Pak. Oke. Okay. Banyak okay. Teman malah enak nanti okay. Kita saya ke. Tadi saya sudah menyiapkan tiket sebelumnya, Pak. Tapi kalau mahasiswa ke sana enggak muat ya masih nanti anu. Dosen-dosennya dulu ya, aja. Nggih, monggo. Material yang di sisi nomor 2 atau terminal
Ini ada UDP dengan splitter. Nanti saya tunjukkan juga bagaimana bentuk dari splitter itu. Kemudian material kabel ini FO duct, ini jenis-jenisnya. Kemudian material alur, rojok, micro duct, tiang besi, beton. Kemudian material aksesoris, alat sambung, splitter 18, konektor. Kemudian lanjut lagi ke nomor 3, yaitu di kabel drop dari UDP ke OTP. Ini materialnya adalah UTP, kemudian drop FO yang jenis 3 jenis tadi. Kemudian material alur kabel, PVC, produk yang besi beton. Kemudian material aksesoris seperti konektor, klem, ball strap, drop klem, hook, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi, ini sudah sampai ke sisi pelanggan ini, roset. Ini menggunakan kabel indoor. Materialnya adalah roset FO, kemudian drop FO, indoor, jenis G657A. Kemudian kabel alurnya PVC, micro duct jika ABS, dan duct kabel. Material aksesorisnya adalah konektor sama klem kabel. Kemudian yang terakhir adalah di kabel yang menuju ke ONT, catch core. Catch core ini kabel yang warna kuning. Kemudian kabel UTP, kabel PVC, kabel koaksial. Ini adalah daftar material dari topologi tadi FTTH mulai dari ODF sampai dengan ke ONT. Ini materialnya ada sekian banyak ini. Nah, ini seperti ini. Jadi tadi gambarnya seperti ini. Ini lebih teknis ya Pak. Ini gambarannya adalah segmen A, B, C, dan D. Segmen A itu secara umum jaringan FTTH atau B dapat dibagi 4 segmen, yaitu satuan kabel selain perangkat aktif seperti OLT dan ONT, yaitu jadi topologi jaringan dari FTTH itu hanya ada 2 perangkat, 2 sisi perangkat yang itu ada power elektronya, listriknya Pak. Jadi di tengah ini sebetulnya pasif, tidak ada apa-apa. Di sini ada segmen A, B, C, dan D. Yang muncul masih ada perangkat aktifnya adalah di OLT. OLT, di sini OLT, dari metro Ethernet ke OLT. Kemudian dari OLT ini nanti muncul bandwidth yang dibawa, kemudian sama light source-nya ada di sini. Kemudian setelah mulai dari ODF sampai dengan di perangkat pelanggan sebelum ONT, ini masih kosong, tidak ada listrik sama sekali. Makanya diistilahkan adalah perangkat pasif. Perangkat pasif. Jadi di sini mulai dari ODC, ODF, kemudian kabel feeder ini dibawa ke ODC, kemudian dibawa kabel distribusi ke ODP, dibawa kabel drop ke OTP, sampai di OTP lah, inilah terakhir, sampai D. Maka ada power lagi sampai di perangkat ONT. Karena ONT ini kalau zaman dulu namanya modem. Nah, disitulah yang mau rubah dari gelombang cahaya tadi menjadi gelombang elektromagnetis kembali. Dan akhirnya menghasilkan 3 layanan triple play tadi. Ini adalah elemen dari network FTTH seperti ini. Jadi ada segmen A, satuan kabel feeder, kemudian segmen B, satuan kabel distribusi, kemudian segmen C-nya satuan penanggal atau drop, dan D-nya adalah satuan kabel rumah atau gedung. Nah, ini contoh pasif splitter ini seperti ini, Pak. Jadi kalau yang kuning-kuning ini adalah kabel patch core. Jadi fungsinya memang nanti ini adalah splitter dari 1 ke 4, 1 ke 8, 1 ke 16, ini di sini. Ini pasif splitter yang ada di dalam optical distribution cabinet. ODC adalah suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO, bisa di lapangan, outdoor, dan bisa juga di dalam ruangan. Di MDF gedung, indoor yang punya fungsi sebagai berikut. Sebagai titik terminasi, jadi di sini adalah terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi. Jadi dari kabel feeder yang dibawa dari ODF tadi,
akan dikonversi di sini, nanti ada splitter keluar sudah menggunakan kabel distribusi. Sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar feeder menjadi beberapa kabel yang kapasitasnya lebih kecil lagi atau didistribusi untuk fleksibilitas. Sebagai tempat splitter dan juga sekaligus sebagai tempat penyambungan. Ini adalah fungsi dari PC. Kemudian pasif splitter adalah suatu perangkat pasif yang berfungsi untuk membagi informasi sinyal optik atau gelombang cahaya. Kapasitas distribusi dari pasif splitter bermacam-macam, yaitu 1 output 2, 1 output 4, 1 output 8, sampai 1 output 64. Ini adalah spesifik tekniknya, ada seperti ini. Kemudian juga ada yang inputnya 2, 2 menjadi 16, 2 menjadi 32. Yang digunakan oleh Telkom saat ini adalah 1 banding 32. One state-nya 132, two state-nya 14 dan 18. Ini bentuknya seperti ini, splitter. Ini juga splitter. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 14 ini splitter, jadi ada satu kabel, kemudian keluar menjadi 4 dan seterusnya. Ada yang seperti ini juga. Ini splitter yang 14 kecil, yang langsung. Jadi ini input dari sini, keluar menjadi 4. Persyaratan pasif splitter perlu diperhatikan dalam menggunakan splitter, mengingat redaman dari splitter cukup besar, maka perlu diperhitungkan loss link budgetnya. Redaman dari masing-masing splitter dapat dilihat tabelnya. Ya, kemarin di pertemuan kemarin ada yang menanyakan berapa besarnya splitter ya. Ini ukuran redamannya seperti ini. Splitter 1,2 maksimal tidak boleh lebih dari 3,70 desibel. 1,4 1 banding 4, 7,25 desibel. Kemudian 1 banding 8, 10,38 desibel. 1 banding 16, 14,10 desibel. Dan 1 banding 32, 17,45 desibel. Kemudian perangkat selanjutnya setelah ODC adalah ODP, Optical Distribution Point. ODP juga merupakan suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO. Bisa bentuknya outdoor dan juga di dalam ruangan. Yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Sebagai titik terminasi ujung kabel distribusi dan titik tambat awal atau pangkal kabel drop. Jadi titik ujungnya terminasi dan titik tambat atau pangkal awal kabel drop yang akan didistribusikan ke pelanggan. Sebagai titik distribusi kabel, distribusi menjadi beberapa saluran kabel drop. Juga merupakan tempat splitter atau planar splitter. Dan bisa juga menjadi tempat penyambungan kabel distribusi dan tempat terminasi kabel drop. Ini adalah fungsi dari ODP. Nah, tipe-tipenya ada di sini. Satu, ODP wall atau pull. ODP jenis ini dipasang di dinding atau juga bisa dipasang di atas tiang yang tentunya instalasi kabel drop di atas tanah atau aerial. Kemudian ada ODP pedestal atau jenis ini di atas permukaan tanah. Ini jika jaringan yang dibangun di situ kabel duct atau kabel tanah atau kabel bawah tanah. ODP closure, ini ODP closure seperti ini penampakannya yang ini. Jenis ODP ini sangat fleksibel, bisa dipasang di dekat tiang, bahkan bisa dipasang di antara dua tiang atau menggantung pada kabel distribusi aerial. Ini jenis kabel apa ODP closure. Nah, ini jenis-jenis tipe ODP. Ini ODP wall, biasanya yang nempel di dinding. Ini ODP wall. Kemudian ini ODP closure yang biasanya gantung. Kemudian ini ODP pedestal atau yang ditanam di atas tanah. Ini yang ODP pedestal. Ini sebetulnya hanya pelindungnya aja, Pak. Bentuknya ini kalau dibuka isinya juga seperti ini, Pak. Isinya seperti yang ODP wall dan ODP tiang sama. Dan isinya juga hanya tadi perangkat pasif splitter, konektor dan
titik terminal untuk distribusi. Nah, pedestal, closure, ini ODP wall atau pool, ini bisa dipasang di tembok, bisa dipasang di tiang. Kemudian yang selanjutnya adalah drop fiber optik atau kabel drop. Kabel drop ini berfungsi meneruskan sinyal optik yang asalnya dari ODP tadi ke rumah-rumah pelanggan. Tipe kabel drop yang digunakan adalah tipe G657. Hal ini dimaksud untuk menanggulangi lokasi di mana instalasinya banyak belok-belokan, sehingga harus menggunakan tipe core optik yang tidak sensitif terhadap tekuan atau insensitive bending. Kapasitas kabel drop pada umumnya bisa 1, 2, dan 4 core. Untuk letak lokasi instalasi kabel drop ada 3 macam, yaitu kabel drop untuk instalasi pelindung pipa, ini sesuai dengan jenisnya, ini versinya ini, kemudian kabel drop ABF, airborne fiber, yang digunakan microduct, dan kabel drop penggantung atau aerial. Ini jenis kabelnya yang digunakan versi ini, jenis ini. Ini contoh kabelnya, kabel drop instalasi dengan pelindung pipa. Ini ada pipa di dalam yang biasa, ini penguatnya ya Pak ini. Penguatnya, kemudian yang di dalam ini core-nya. Kemudian perangkat yang lebih dekat lagi ke pelanggan namanya OTP atau Optical Termination Premises. OTP juga merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, titik terminasi atau titik tambat akhir dari kabel drop. Yang kedua, tempat sambungan core atau optik garing peralihan dari kabel outdoor menjadi kabel indoor. Kapasitas OTP biasanya 1, 2, sampai 4 port. Ini gambarnya seperti ini OTP. Ini bisa sampai 4 di sini. Kalau dulu telepon namanya KTB, Pak, namanya. Kalau zaman telepon tembaga namanya KTB. Ini masih disebut KTB optik. Kotak terminal batas. Kalau dulu namanya kotak terminal batas, KTB. Kalau sekarang namanya OTP, Optical Termination Premises. Kemudian kabel indoor fiber optik. Kabel indoor juga mempunyai fungsi sama dengan kabel-kabel fiber optik lainnya yang dibahas di atas, yaitu meneruskan arus informasi yang berupa gelombang cahaya. Kabel indoor ini juga menggunakan tipe G657A-B. Seperti pada kabel drop, dikarenakan banyak sekali melewati tikungan atau lekukan di dalam rumah atau gedung. Ya, ini pertimbangan tadi yang tidak sensitif terhadap tekuan. Banyaknya core yang digunakan biasanya 1 sampai 2 core. Instalasi kabel indoor juga bermacam-macam, antara lain yang pertama diklaim di dinding, bagian sudut antara plafon dan dinding. Di atas plafon yang dilindungi oleh pipa PVC ukuran 2 cm. Di dalam pipa konduit yang sudah disediakan saat pembangunan rumah atau gedung. Bisa masuk ke dalam konduit. Kemudian perangkat selanjutnya yang menuju ke pelanggan adalah roset, optical indoor roset. Roset merupakan perangkat pasif yang diletakkan di dalam rumah pelanggan yang menjadi titik terminasi akhir dari kabel indoor fiber optik. Kapasitas roset biasanya 1 sampai 2 port. Jenis tempel, ini jenis tanam. Ini roset, ini outputnya di sini nanti. Kemudian ini pigtail, sambungan sautas serat optik yang pendek untuk menghubungkan perangkat dengan kabel optik dilengkapi satu konektor pada satu ujungnya. Edge core yang sering kita jumpai di perangkat-perangkat internet yang ada di rumah kita yaitu edge core, yaitu utas penyambung atau kabel interkoneksi biasanya dengan konektor yang sudah terpasang kedua ujungnya. Dua ujungnya ada konektor digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat. Aksesoris lainnya adalah ini konektor SCUPC atau SCAPC. Konektor ini yang ini, Pak, ini konektor. Teman-teman, ini konektornya di sini. Ada dua, SC dan PC, physical contact dan serial contact. Ini bentuknya seperti ini. Kalau yang PC itu bentuknya bulat.
Sedangkan yang SC ada untuk ininya tidak bulat, ada semacam penguncinya. Yang banyak dipakai dalam FTTH adalah yang UPC dan APC. Nah ini Pak, ini UPC, ini yang APC. Ujungnya ini seperti ini. Dari keempat jenis konektor tersebut yang paling banyak digunakan dalam jaringan FTTH adalah konektor jenis UPC dan APC seperti yang ada di gambar di sini. Kemudian adapter. Nah, ini adapter. Adapter adalah tempat untuk koneksi fiber optik yang terpasang pada konektor. Jadi ini masuknya ke sini. Yang ini masuknya ke sini. Ini yang bentuknya APC, ini SCFC. Ini SCFC, ini yang plastik adapter, ini yang metal. Aksesoris lainnya adalah clamp C dan S. Clamp C untuk tambat kabel, untuk menguatkan aja kabel drop di tiang. Dan clamp S untuk tambat ke dinding. Ini sebagai penguat. Ini jenis clamp C, kemudian ini clamp S. Tiang besi dan beton. Tiang digunakan untuk menyangga kabel udara feeder, distribusi, drop, serta untuk penempatan UDP. Yang digunakan tiang beton atau tiang besi dengan ada dua jenis, yaitu 7 dan 9 meter. Kalau yang di perumahan-perumahan digunakan yang 7 meter. Kemudian yang untuk kabel feeder itu menggunakan yang tinggi 9 meter. Perangkat yang terakhir ini adalah ONU dan ONT, Optical Network Unit dan Optical Network Terminal. Adalah suatu perangkat aktif. Nah, ini sudah ada gelombang elektromagnetisnya, ada listriknya, ada powernya, atau optoelektrik yang dipasang di sisi pelanggan, di mana ONT tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengubah sinyal optik yang diterima menjadi sinyal elektrik dan sebagai alat demultiplex. Kemudian keluaran atau output dari ONT adalah layanan yang lebih dikenal dengan istilah triple play, yaitu teleponi atau voice, data dan internet, kemudian CATV atau IPTV. Ini di sisi pelanggan. Ini jenis-jenis ONT yang di customer ya. Teknologinya yang digunakan adalah GPON. Ini versi beberapa perangkat ini ada F620, F625, F820. Oke, saya kira itu untuk yang satu sesi ini untuk topologi konstruksi jaringan FTTH. Barangkali ada yang mau didiskusikan dari teman-teman mahasiswa, silakan. Bisa lihat cukup banyak yang datang, ada 16. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Bisa ditanyakan. Open mic atau di chat juga enggak apa-apa. Itu kan masalah jarak sih, Pak. Kalau biasanya kan yang dipelajari itu kan banyak mahasiswa pakai kabel UTP, Pak. Itu kan panjangnya kan 100 meter kemudian dari repeater, Pak. Nah, kalau pakai fiber optik ya kira-kira untuk panjang maksimal itu dia berapa, Pak? Tergantung jenis kabelnya, Pak. Tadi ada kabel distribusi, ada kabel feeder. Kalau yang kabel feeder itu bisa setiap 2 km dari repeaternya, Pak. Yang feeder. Rekomendasinya adalah sekitar 2-3 km itu harus dipasang repeater. Tapi kalau yang kabel lebih besar lagi, seperti yang tadi di video tadi ya, Pak, itu sudah satuannya kilometer ya, 30-40 km baru dipasang repeater yang kabel bawah laut tadi. Karena memang diameter dan ininya lebih besar. Oh. Itu perangkat repeaternya sendiri sebetulnya hanya menguatkan, Pak. Jadi tidak seperti repeater-repeater yang di teknologi jaringan tembaga ya, Pak. Jadi meskipun ada repeater, tapi tidak ada, benar-benar itu perangkat pasif aja. Jadi tidak berupa perangkat yang ada gelombang elektromagnetisnya, nggak ada, elektriknya nggak ada. Jadi yang ada itu hanya dua
dua aja ya, di sisi provider yang di OLT, kemudian di sisi pelanggan hanya ONT. Di tengah-tengahnya segmen A, B, C, dan D tadi benar-benar perangkat pasif semua, Pak. Oh iya, keren. Kalau di KBBI ada itu ya, POE itu, Pak, ya? Ya, ya. Sama itu, Pak, konektornya itu, Pak. Itu kita itu, apa namanya ya, pasang sendiri atau memang sudah ada di dalam pabriknya itu, Pak? Itu kan ada dua konektor tadi. Bisa dipasang sendiri, Pak, konektornya. Jadi kita beli konektor terpisah, kemudian dari kabel drop atau kabel edge core tadi, kita bisa menginstalasi sendiri. Seperti kalau yang kabel UTP, kita bisa menginstalasi sendiri. Jalannya juga. Tapi nggak ada warna-warna juga, Pak, ya? Gimana, Pak? Nggak ada warnanya, Pak. Kalau warnanya itu, kalau kan itu hanya satu kabel, Pak. Satu core aja cukup dipasang untuk satu konektor. Kalau kode warna yang di kabel optik itu, kalau kita teknisi melakukan instalasi, kemudian di situ banyak kabel, misalkan 12 core, nah itu baru nanti pelanggan ini pakai yang warna apa, itu baru membedakan ke situ. Tapi kalau sudah sampai ke pelanggan, tadi maksimal kan hanya satu roset itu bisa sampai 4. Lebih mudah mana, Pak, ya, kira-kira, Pak? Kalau UTP sama itu, Pak, konektor UTP sama konektor yang tutup optik, Pak. Lebih mudah UTP, Pak. Karena satu, diameternya sangat kecil sekali, Pak. Jadi memang serambut-rambut gini, kemudian memang harus hati-hati. Kemudian rawan, kalau tadi, kelemahan dari kabel optik itu nggak boleh ada tekuan, Pak. Nggak boleh nekuk gitu, gampang patah dia kalau ditekuk. Tapi kalau ditarik lurus, kuat. Jadi seperti itu. Kalau terjadi tekuan, terjadi bending, kemudian bocor cahayanya, terjadi propagasi tadi, terjadi pembiasan cahaya. Makanya nanti cahaya yang nyampe ke EKO-nya, titik konversi optiknya, akan powernya berkurang. Seperti itu. Oke, Pak, itu yang dari ini, Pak, chat ada yang tanya tuh, Pak. Oh iya, coba cek, Pak. Cek dulu. Jadi Pak, penasaran minggu depan. Nah itu, Pak, ya. Tapi minggu depan online atau gimana, Pak? Apa? Atau data? Nggak, ya online, ya Zoom kayak gini, sama. Tapi nanti kan nanti ada satu kamera yang lebih memfokuskan ke alatnya, kayak tadi ukuran kabel apa namanya FO-nya, kalau sebelum dikupas sama setelah dikupas kan nanti. Menarik, Pak. Bisa okay. Ikutlah. Oke. Monggo, Pak Dewi, besok ikut, Pak. Jamnya sama ya. Dengan jam ini, Pak, nanti. Saya buat jam sama, sehingga kan tetap sama perkuliahan ini. Oh, yang iya. Jadi kan enggak mengganggu yang lain, enggak mengganggu. Jadi aktivitas kita ya tetap sama di ini. Ya, Pak. Ikut, siap ikut, Pak. Eh, Pak, monggo, Pak. Ya, ini ada pertanyaan, Pak. Untuk FTTH kan itu ada OLT EPON dan JPON. Untuk EPON, IPON satu PON-nya 64. Kalau dipakai lebih dari 64, apakah bisa? Karena untuk redamannya masih bagus, Pak. Jadi memang untuk teknologinya OLT itu kan ada EPON, ada JPON. Cuman yang digunakan di sini kebanyakan memang JPON, ya, Pak. Hanya JPON. Kalau dipakai lebih dari 64, apakah bisa? Karena redamannya masih bagus. Betulnya ya masih bisa, Pak. Bisa. Tapi karena dari provider-provider yang di Indonesia ini, mungkin pertimbangannya nggak hanya teknis saja, ya, Pak. Mungkin masih ada faktor-faktor yang lain. Makanya kenapa hampir semuanya menggunakan teknologi dari JPON. Salah satunya Telkom ini masih menggunakan JPON. Teknologinya yang digunakan. Sebenarnya secara teknis tidak ada masalah, tapi mungkin ada hal yang lain yang disesuaikan dengan kondisi dan situasinya, ya, Pak. Mungkin teknologinya atau investasinya dan sebagainya. Saya kurang begitu tahu kalau pertimbangan kenapa masih digunakan dari Telkom menggunakan JPON.
Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain. Sambil nunggu Pak, sambil nunggu yang tanya, saya tak tanya. Itu tadi kan ada apa? Repeater ya Pak? Repeater. Cibon. Bukan, sambungan setelah 2 kilo itu kan tambah lagi repeater. Repeater Pak, iya. Nah, itu kan yang dikuatnya apa? Berarti sinyal cahayanya gitu? Iya Pak, dibesarkan lagi. Itu berarti bahasan sendiri ya Pak alatnya itu ya. Kalau nek misalkan apa namanya repeater yang kabel LAN kan dia yang dikuatkan kan sinyal powernya. Lah kalau ini cahaya iya carane kuatkan cahayanya. Kuat ke cahayanya ya gitu. Iya, karena kan memang yang dibawa ini cahaya. Cahaya. Tiga elemen tadi ya ada itu ya mockup jaringan FTTH mulai dari ODC mockupnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman, silakan ambil, saya mau capture sekali lagi Pak. Iya Pak, betul Pak. Tadi yang akhir belum saya adjust time-nya. Nanti untuk materinya itu sama dengan yang kemarin ya Pak, yang di-share. Untuk materinya sama dengan yang kemarin ya Pak ini? Ada yang beda Pak. Oh, oke. Okay. Hari ini nanti tak kasih lagi Pak. Oke. Okay. Sama videonya tadi Pak. Oke. Okay. Okay. Nanti saya kirim Pak. Oke. Okay. Nanti biar tak share ke teman-teman mahasiswa. Saya masih ada lagi ini Pak. Saya nantikan video lagi mengenai perangkat OTDR. Perangkat OTDR itu perangkat untuk mengukur kualitas jaringan dari fiber optik. Coba saya playkan. Pertama buka menu, kemudian OTDR setup. Ini alat OTDR. Wavelength sesuai di, yang diberikan oleh penguji. Kemudian jarak kabel, kalau di sini kabelnya itu panjangnya 2,3 km, maka harus yang lebih dari ini 2 kan kurang. Jadi kita pakai yang 5 km. Spool switch-nya itu. Dan average duration-nya itu kita pilih yang paling kecil. Ini penetapan hasil TDR-nya. Dari jarak S ke 1 itu adalah hasil splicing dengan jarak 1,6 km dengan total loss 1,25. Dan loss per kilometernya itu 0,7. Dan saya lihat dari sumber ke ujung itu totalnya 2,3 km. Total loss per kilometer itu 0,314. Bisa dilihat tampilan mekaniknya seperti ini. Ini adalah sinyal di pin nomor 1.
lagi Mbak, masih ada sebentar. Dalam keadaan sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Salam Satu Mandor. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana caranya mengetahui kabel optik yang putus dengan menggunakan alat otet. Simak videonya step by step, jangan di skip. Selamat menyaksikan. Ya, kira-kira seperti itu untuk cara mengetahui. Nanti lebih jelasnya di hari Kamis ya Pak, karena saya ada simulasi kabel panjang 1 km. Nanti kita potong, kemudian kita akan cek di meter berapa putusnya, kemudian kita ukur redamannya berapa. Bentuknya memang seperti tadi, ada titik X dan titik Y. Untuk yang kedua tadi kita menggunakan OTDR yang dia hanya mampu membuat dua marker. Kalau yang pertama tadi OTDR yang mahal itu yang Yokogawa yang sudah touchscreen itu bisa 4 marker.
Jadi bisa mengukur redaman sambungan dan redaman total dari kabel. Jadi alat itu fungsinya yang pertama adalah deteksi di mana putusnya di berapa. Setelah itu kita sambung dengan splicer. Setelah kita sambung, kita ukur lagi redamannya sambungan berapa, kemudian redaman total dari kabel berapa. Kemudian kita ukur lagi panjang kabelnya setelah disambung menjadi berapa. Misalkan 1 kilo, tadi putus di 400, kemudian kita sambung lagi. Nanti akan ketahuan, oh ternyata setelah disambung panjangnya menjadi 1 km, misalnya seperti itu. Kemudian total redaman 1 km tersebut berapa nilainya? Apakah nilainya sudah memenuhi syarat untuk referensi minimal atau maksimal redaman itu yang boleh diizinkan berapa, yang direkomendasikan berapa? Setelah itu baru M, optical power meter, nanti yang diukur dari sumber sampai ke pelanggan. Biasanya teknisi-teknisi dari fiber optik memang standarnya membawa splicer, membawa OPM dan OTDR. Seperti itu. Ini ada pertanyaan? Bisa diatur? Ada diatur untuk pulsnya berapa-berapa bisa diatur? Ada di manualnya, jadi sesuai dengan dia mau digunakan untuk mengukur misalkan kabel feeder, kabel distribusi, dan kabel yang lebih ke pelanggan. Jadi nanti kita settingnya mulai awal yaitu melakukan konfigurasi lambdanya dulu 1310. Kalau biasanya feeder kita menggunakan 1550, dan satuan pulsnya juga ada standarnya sendiri. Kemudian kalau kita mengukur yang kita ukur itu kabel distribusi, kita menggunakan lambda atau panjang gelombang yang 1310. Kemudian pulsnya juga kita atur sesuai di situ. Tapi kalau kita ngikutin dari autonya nanti sudah otomatis default dari situ mengikuti dari lambda yang kita masukkan. Itu. Ada pertanyaan yang lain? Jadi kan dari Pak Tony jam 8 ya Pak ya? Tidak apa-apa Pak. Nanti bisa dilanjut minggu depan. Gak keluar suaranya Pak? Oh iya. Tidak apa-apa Pak. Nanti dilanjut minggu depan. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman? Dwi ini bersama mahasiswa Pak di belakangnya atau sendiri Pak? Sendiri ini Pak, sendiri. Cuman tadi itu saya tuh itu Pak, perasaan dengan redaman itu dapatnya dari mana, cara pengukurannya bagaimana? Oh ternyata di video sudah terjawab. Ya, dan itu ada standarnya juga Pak, standar redaman untuk ini sudah ada standar-standarnya. Jadi kalau misalkan sambungan itu redamannya berapa, kemudian nanti menghitung redaman total redaman kabel itu komponennya tentu yang dihitung dari redaman mulai dari alat ukur dulu Pak, yang digunakan nanti kan alat ukur itu ada patch score dari alat ukur ke mana titiknya, misalkan ke ODP atau ke ODC, tentu ada dua patch score, kemudian ada adapter yang terpasang di situ, kemudian ngitung redaman splitternya berapa, kemudian nanti redaman sambungan plus di sananya juga nanti ada rumusnya, kemudian ketemu totalnya berapa, kemudian disesuaikan dengan yang sudah distandarkan dari masing-masing provider. Nanti ketemu ini rekomendasinya layak atau tidak layak, hanya seperti itu. Untuk ujian prakteknya itu hanya seperti itu Pak. Jadi prakteknya memang ketika kita mengambil sertifikasi jointer itu nanti terakhir seperti itu, melakukan penyambungan diukur dan layak atau tidak. Jadi tetap nganu Pak ya, kabel fiber optik itu berarti satu Pak ya? Iya. Kalau UTP kan dua itu Pak, UTP. Iya, satu Pak, cuma single. Iya Pak. Karena yang jalan cahaya, ya. Pak Dwi. Oh oke Pak. Gini, siap itu Pak. Bayarnya berapa Pak? Kalau
yang dulu saya ada program dengan BDI itu, Pak, dengan Balai Diklat Industri itu saya dulu sempat ada kasih kekurangan 4 orang, saya carikan teman-teman dari ESP. Nanti kalau ada lagi, gratis malah, Pak, dapat uang saku, Pak, malah. Oh ya, siap. Nanti mahasiswa yang mau ikut juga bisa, monggo. Ya. Pokoknya usianya minimal 18 tahun, sudah ber-KTP. Oh, siap. Bisa, Pak. Hanya itu. Okay. Ya, siap. Nanti kalau ada saya kabari, Pak. Okay. Nanti tak infokan ke mahasiswa juga yang mau ikut juga. Ini lagi evaluasi kemarin, tahun yang sudah berhenti itu 1000 jointer, Pak. Sudah selesai, ini baru di evaluasi seluruh Indonesia 1000 jointer. Ini mau ada lagi. Nanti saya kabari kalau ada. Iya, Pak. Masih, Pak. Nah, ini ada keuntungannya juga ya. Ini koneksinya internet di tempat jaringan trouble. Jadi bisa terpecah ini secara teori dan prakteknya minggu depan, bentuk-bentuk alatnya dan Jadi untuk tadi ada pertanyaan yang sudah dijawab, sudah ditanyakan Pak Tony. Boleh ikut enggak, Pak, mahasiswa? Boleh. Pokoknya usianya sudah di atas 18 dan sudah ber-KTP. Oke, Pak, siap. Makasih informasinya. Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin nanti sesuai schedule, nanti minggu depan kita jadwalkan lagi untuk pertemuan dengan ini praktisi dari Pak Indro, dari PT mana, Pak, itu? Komunikasi Lintas Nusa, Pak. Nah, Komunikasi Lintas Nusa. Jadi nanti minggu depan kita akan demo alatnya, bentuknya seperti apa, mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, cuman ya. Cuacanya bersahabat. Ya, cuacanya bersahabat. Dan, tapi mohon maaf, mungkin yang bisa bergabung hanya kalau dosen bergabung ya hanya dosen aja, karena mengingat ruangannya, nah itu. Karena kalau banyak yang bergabung, mungkin nanti kalau misalkan ada ya kesempatan pas magang gitu aja, itu mahasiswa kalau yang pas mau magang itu nanti bisa magang di sana. Mungkin itu, Pak, monggo di closing. Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya dan malam hari ini. Secara resmi ini adalah pertemuan yang terakhir secara resmi, tapi karena seperti yang sudah tadi disampaikan Pak Tony, saya bersedia untuk nanti ada satu pertemuan lagi karena memang nggak ada TH. Nanti masih berlanjut lagi. Semoga memang apa yang menjadi tujuan dari awal dari kegiatan ini yang melingkan antara dunia pendidikan dengan industri ini memang benar-benar sesuai dengan harapan. Terima kasih, dan jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Oke, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih, mahasiswa dari kelas keamanan jaringan yang mungkin bergabung di sini. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di pertemuan praktikum minggu depan ya, masih dengan Pak Indro. Monggo, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak.